Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat pagi, jumpa lagi dengan Lesla, Lesti dan Bilar. Kabar terupdate terbaru mengenai mereka berdua. Ya, kabar terkini mengenai Lesti dan Bilar yang sampai dini hari masih berada di lokasi syuting. Momen-momen mesra, momen-momen ya semangat, momen-momen romantis serta kekiutan yang terjadi, yang ternyata banyak juga dan terangkum nyata dalam video yang kita unggah ini, guys. Ya, kemesraan Lesti di malam hari ini begitu nampak nyata. Ya, di hari ini terungkap semuanya bahwa saat Lesti ya dan Bilar melakukan syuting mini series Kulepas dengan Ikhlas hingga dini hari, romantisme serta pernak-pernik kisah cinta mereka terkemas begitu nyata. Apalagi saat si Didik memeluk Bang Bi begini, guys, dari belakang. Wow, action yang luar biasa, romantis banget. Apalagi saat payungan nih. Ini udah gak di-shoot, guys. Ini nyatanya. Sungguh cute kan? Tiba-tiba, wah, banyol banget kan kalau begini Bang Bi. Wih, usil banget ini. Untungnya ada Bang Boril nih. Sampai segitunya ya, guys, ya gemesnya Rizky Billar sama si Dedek Lesti, dan itu menjadikan malam hari mereka, syuting mereka dini hari menjadi semakin romantis. Lihat kan, gemes banget sampai digitukan. Bikin kita semua pada baper, pada suka sih kegemoyan dan keuan mereka berdua. Ya, tentu saja syuting Kulepas dengan Ikhlas dan mini series tersebut akan tayang pada tanggal 18 besok ya, guys, ya, pada jam 16.30. tentu romantisme itu kian nyata, sebuah cerita yang diangkat dari kisah nyata mereka berdua yang akhirnya bertemu tak sengaja, akhirnya pun mereka jatuh cinta. Itulah kemasan yang membuat kita semua pada baper tentunya, ya. Ngajari sepeda sepenuh hati. Di lokasi syuting mereka seakan-akan memang bercinta beneran, guys, menikmati hari demi hari. Karena pemeran utamanya adalah mereka, yakni Lesti dan Bilar. Tentu semua pada seneng, semua pada baper fan Lestlan. Karena kenapa? Karena di sela-sela syuting mereka juga menyempatkan menyenggangkan waktu untuk bermesraan. Ya, mesra banget bukan? Seru banget, sesweet banget. Ya, karena memang mereka adalah sepasang sejoli yang lagi dimabuk cinta. Tentu kalian pada tahu kan orang yang lagi mabuk cinta? Bang Boril pun tahu kan? Iya dong. Begitulah yang namanya muda-mudi lagi kasmaran, dan itu pun terbawa saat adegan. Makanya saat adegan yang paling mudah bagi mereka adalah saat adegan romantis-romantis seperti ini nih. Wow, keren dan seru banget bukan, guys? Ya, seru banget, bikin Bang Boril sama Adrian juga baper. Tak hanya kita semua yang menonton, semuanya dibuat baper. Bagaimana ya kalau nanti mini serinya udah tayang, tentu semua akan sama baper tentunya. Melihat romantisme-romantisme di saat syuting mereka berdua. Apalagi seperti ini live, ini nyata, bukan saat syutingnya tapi di sela-sela. Ya, saat break syuting inilah yang mereka lakukan tentunya. Lihatlah saat mereka berdua beraction juga. Wih, keren banget, guys. Wah, kalau begini pandangan penuh mesra pada sang kekasih, penuh perasaan, penuh cinta, gimana?
Ya so sweet banget tentunya nih, lihat kekasihnya kalau dipandang Bang Bi jadi bagaimana. Wah, malu-malu. Kucingnya malu-malu, guys. Tentu saja hal itu semakin memperindah kisah cinta mereka berdua, seindah pemandangan alam. Ya, kalau begini bagaimana? Wow, saat bersinar pegang tangan, langsung dipegang tangannya. So sweet banget bukan? Diri pun jadi terbahak-bahak melihat keromantisan mereka berdua. Ya, mengingatkan kita saat mereka berdua ada di Lelewatu Sumba ketika itu. Ya, alam begitu mendukung, begitu mengamini bersatunya mereka berdua, yakni Lesti dan Bilar, yang pada ditunggu, udah ditunggu oleh para pemirsa, terutama fan mereka Leslar, yang menunggu mereka, yakni Lesti dan Bilar, segera menjadi pasangan sejoli, menjadi Naruto dan Hinata, menjadi pasangan yang akhirnya mengikat janji. Lihat betapa manisnya. Ini beberapa shot mereka yang dibuat begitu epic dan apik tentu saat jatuh-jatuhan, ya saat bersama. Ini adalah hasil karya editan ya dari tangan-tangan ajaib, dan itu pun memperlihatkan mesranya hubungan mereka berdua, terutama di lokasi syuting yang begitu nampak nyata. Kalian bisa perhatikan dengan seksama mimik wajah atau ya tatapan mereka bagaimana menurut kalian? Epic dan apik kan guys ya? Ya, apalagi kalau lagi berpakaian seperti ini bagaimana? Ntar jangan sampai ketinggalan. Ini seriesnya pada besok 18.30 guys, hanya di Indosiar. Tentunya akan bikin kalian semua dijamin bakal baper. Bagaimana pengesannya? Kita lihat tapi dari episode-episode ya, take gambar, proses syuting sungguh membuat kita cute, apalagi kemesraan calon mantu sama calon mertua ini yang support 100% hubungan Lesti dan Bilar. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi kalian. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.